Assalamualaikum teman-teman sahabat survei, jumpa lagi Tepang di kanal survei dan pemetaan. Nah, kalau sebelumnya kita membahas tutorial belajar Autodesk Civil 3D 2021 bagian kelima, yaitu cara membuat kontur topografi, maka untuk tutorial kali ini kita akan membahas tutorial Autodesk Civil 3D 2021 bagian ke-6, cara edit kontur topografi. Oke teman-teman, ini adalah tampilan kontur topografi yang kita buat di tutorial sebelumnya. Untuk mengedit kontur topografi ini, kita bisa pilih di tool space ya, di prospector, kemudian kita pilih di sini surface, lalu kita pilih di sini original. Nah, original ini adalah surface yang kita buat sebelumnya. Kemudian kita klik kanan di original ini, lalu kita pilih edit surface style. Nah, di jendela surface style ini atau di kotak dialog ini kita pilih display, kemudian selanjutnya kita aktifkan untuk triangle, lalu kita nonaktifkan untuk mayor kontur dan juga minor kontur. Nah, ini supaya memudahkan kita ketika mengedit garis ya. Kemudian kita pilih apply, lalu kita pilih OK. Nah, inilah triangle yang sudah kita buat di tutorial sebelumnya. Langkah berikutnya kita klik di sembarang tempat di garis triangle ini teman-teman. Kita klik di sini misalnya. Nah, ketika garis triangle ini sudah diklik dan sudah berwarna seperti ini, maka di atas kita lihat di sini muncul edit surface ya, menu edit surface. Kemudian kita klik di sini, lalu kita pilih delete light. Nah, di sini kita akan merapihkan garis triangle. Di sini kita akan hapus untuk garis yang kita tidak akan gunakan. Misalnya di sini kita klik, lalu di sini, kemudian di sini, lalu di sini, setelah itu kita tekan enter. Lalu berikutnya untuk garis yang di sebelah sini kita bisa select juga. Kita klik juga di garis ini, kemudian di garis berikutnya. Nah, di sini kita enter. Lalu kita cari lagi kira-kira di sebelah sini. Nah, ini kita klik di sini, kemudian kita klik juga di garis yang ini, kemudian kita enter. Nah, secara otomatis untuk boundary luar juga mengikuti ya. Lalu berikutnya di sini kita cari lagi yang kira-kira kita tidak akan gunakan, misalnya di sini, lalu di sini, kemudian enter. Nah, ini untuk sampel saja teman-teman ya, cara mengedit garis kontur dengan menghapus garis triangle yang kita tidak akan gunakan. Di sini ini kita bisa klik juga, kemudian di sini, lalu di sini, kemudian kita tekan enter di keyboard.
jika dirasa sudah cukup, teman-teman, kita bisa escape untuk mengembalikan, kemudian escape lagi. Nah, untuk mengembalikan garis kontur mayor dan minor, kita bisa kembali ke tool space, ke prospector ya di sini, kemudian kita pilih lagi original, kemudian kita klik kanan lagi di sini, lalu kita pilih lagi di sini edit surface style. Nah, di sini di kotak dialog ini kita bisa pilih lagi display. Kemudian berikutnya kita nonaktifkan untuk triangle, lalu kita aktifkan untuk mayor kontur dan juga minor kontur. Nah, jika dirasa cukup, kita bisa pilih apply, kemudian kita pilih OK. Nah, inilah tampilan dari kontur yang sudah kita edit. Jika masih ada yang kurang, kita bisa kembali lakukan cara seperti tadi ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, demikian untuk tutorial kali ini, belajar Autodesk Civil 3D 2021 bagian ke-6, cara edit kontur topografi. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Jangan lupa like, subscribe ataupun komentarnya ya. Terima kasih sudah menjadi bagian dari channel ini. Salam survei.